Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Traklana. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kawan-kawanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak pernah terlalu apapun. Oke kawan-kawan, sudah berapa hari saya tidak upload video ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, di kesempatan pada hari ini saya akan mengupdate perkembangan koloni yang 2-3 bulan yang lalu ya kawan-kawan ya. Jadi ini yang dari pertama videonya, yang koloninya lemah dan sudah kita kasih telur ya kawan-kawan ya. Nah setelah update pertama saya, alhamdulillah udah ada telur-telur ratu. Nah, dan sekarang kita akan mengupdate untuk keduanya kawan-kawan ya. Seperti apa perkembangannya, apakah telur ratu yang kemarin sudah menetas ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, nah sebelum kita lanjut untuk mengecehnya, langkah baiknya kawan-kawan dukung terus channel Traklana dengan cara di bawah ini, dan yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara like, comment, share dan subscribe ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, nah langsung aja kita let's go. Ini ya rupanya kan ya, dulu yang ini koloninya benar-benar nggak ada ya kan ya, koloni bahkan indukannya juga nggak ada ya. Sekarang alhamdulillah ya kan ya, madunya sudah lumayan setelah 3 bulan. Nah seperti ini kan ya, alhamdulillah ini udah ada ratunya kan ya, telur ratu yang dulu sudah menetas. Nah, ini madunya menempel ya di atas kan ya, di atas plastiknya ini madunya. Ini koloninya sudah bertambah, mungkin ratunya masuk ke dalam ya kan ya, tadi ada di sini dia ratunya. Nah saya nggak berani buka sekali kan ya, karena madunya ini nempel di sini, saya nanti kebuka. Nah sepertinya kan ya, itu juga induk-indukan muda ada dan telurnya sudah mulai menetas lagi. Jadi ini cara memperkuat koloni yang lemah, dulunya kan ya berhasil ya kan ya, sudah berhasil, tinggal kita menunggu perkembangannya lagi ya kan ya, untuk semakin super ya. Ini sudah normal ya, madu-madunya sudah lumayan tuh di dalam tuh. Tapi sayangnya kan kita nggak bisa melihat ratunya, soalnya ratunya mungkin masuk ke dalam telur muda ya. Tapi ini sudah ada ratu ya kan ya. Jadi kalau lebah trigona itu, kalau ratunya ada itu meski telur muda akan ada ya kan ya. Kalau ratunya tidak ada, telur mudanya nggak ada, begitu dia kan ya. Jadi lebah trigona tanpa ratu itu perkembangannya itu lambat ya kan ya. Inilah dia kawan-kawan hasilnya setelah kita perbaiki ya kawan-kawan ya. Jadi ini dari awal perbaikan umurnya sudah 3 bulan ya kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat video-video sebelumnya di layar akhir, dari awal perbaikan, update pertama seperti apa perkembangannya kawan-kawan ya. Nah yang ini yang kedua ya kawan-kawan ya. Jadi dulu saya tuh mendonorkan telur hanya 2 stop ya kawan-kawan ya.
lihat yang satu ini seperti apa juga perkembangannya. Nah, sama ya kan ya. Ini juga sudah super ya. Tapi kalau kita yang kita buka ya kan ya. Itu telurnya di dalam itu udah banyak. Nah, kita bisa lihat telurnya. Dulu ini memang gak ada sekali ya kan ya telurnya. Bahkan indukannya gak ada. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada. Sudah mantap ya kan. Nah, bisa lihat ini kan telurnya menempel di plastiknya. Kasihan kalau kita angkat ya kan ya. Lebah trigonanya. Bantu buang dulu ini plastiknya. Nah, ini kan dulu kan bisa lihat nanti di videonya ini telurnya yang dulu ya kan ya. Jadi ini telur tidak jadi ya kan ya. Yang ini yaitu seperti royal jelly ya. Sekarang sudah ditempati untuk menaruh kantong madu ya kan ya. Dulu hanya ini telurnya dulu. Oke kawan-kawan. Mungkin sekian sharing-sharing kita pada hari ini. Biar kawan-kawan tidak menganggap celana hilang ya kan ya. Nanti kita akan buat video lagi karena sekarang sudah tetap akhir di rumah ya kan ya. Yang kemarin ada di sana pergi mencari receh ya kan ya. Karena dari YouTube belum ada hasil kan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Semuanya sehat dan sama-sama sukses ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akhiri aja video kita pada hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.